Oke, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview chat Sapporo Ultimate ya, dari produk Sapporo Ultimate, kode M74 Majestic Pen. Nah, berhubung sudah ada yang saya semprotkan selama 1 bulan dan saya coba menjemur sudah hampir 1 bulanan lebih ya, karena selama ini saya mencari tahu gimana sih warna merah marun yang agak lumayan tahan ya. Saya sudah mencoba dari berbagai macam produk dan merek-merek lain, tapi alhasil biasanya kalau cat yang candy tone itu, jenis candy tone metallic red, biasanya cuma bertahan kisaran ya mingguan, terus warnanya itu berubah ya menjadi agak kekuningan. Untuk cat Sapporo sendiri, saya sudah mencoba bereksperimen. Hasil yang saya cat itu saya jemur selama 1 bulan. Tidak menunda-nunda waktu, langsung saja kita lihat cupnya ya. Nah, ini dia penampakannya. Cup Honda Blade tanpa dasar ya, langsung saya timpa saja ini. Ini kemarin dasarnya warna silver agak kegelapan ya. Nah, ini dia warnanya, nggak berubah sama sekali ya. Sudah 1 bulan saya jemur di atas genteng. Ini warnanya tetap nampak. Ini saya clear gloss dengan clear belkut 3000 TU 3000 ya, enggak salah. Hasilnya bagus ya. Cuman ini asal semprot aja. Makanya ada bintik-bintik kotorannya. Karena ini cuma untuk ngetes saja seberapa tahan dia hingga 1 bulan. Jadi saya rekomendasikan banget ya buat teman-teman buat nyari warna merah marun yang agak kuat dan tahan, itu tahan pudar lah istilahnya. Saya coba-coba menggunakan dari produk Sapporo. Jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.